Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Tugas Channel. Di sini saya akan mereview power andalan Fish Class FCA 2200. Ini review yang kedua loh, pembelian yang kedua dari toko online. Ini saya review ya. Bukan dulu. Nah ini ya lur, alhamdulillah barangnya sudah sampai. Ini pengiriman sangat rapi sekali ya lur. Ini di double kerdus ini lur, bagus sekali ini. Ini pengirimannya aman sekali, amanah ya di tokonya. Terima kasih, selonya juga cepat. Ini pembelian yang kedua kali ya lur. Wah double ini lur. Nah ini ya lor, sangat bagus sekali. Nah, untuk pengiriman sangat rapi karena di double kardus tadi, saya kira sempat panik tadi, tak kirain satu kardus kok kardusnya kayak sobek gitu. Alhamdulillah ini sudah sampai ya. Ini ada besokan sedikit ya, tidak ngaruh. Langsung kita buka. Mantap sekali dalamnya. Ini dalamnya ada apa saja? Sangat aman sekali ya. Mantap sekali. Berat sekali lur. Oke, ini barang sudah sampai. Ya, di dalamnya hanya ada buku garansi ya dari pabriknya Fish Class ya, yang beralamat di Cengkareng ya. Dan yang ini buku petunjuk pemilik, nanti bisa dibaca-baca untuk prosedurnya bagaimana penggunaannya. Ini alhamdulillah pembelian kedua kami ya dulur, dari online ya. Semoga ini nanti bisa dites dengan baik seperti apa. Untuk belakangnya ya, ini dari panel belakangnya, ini dimulai dari jack AC nya kalau menurut saya ini hanya kayak kaleng-kaleng aja ya lur, menggunakan cup yang biasa nih. Dan juga ada input, dan untuk inputnya ini yang paling bagus ini lur, dia menggunakan jack combo ya, input A sama input B ini pakai jack combo, artinya jack pakai jack toa bisa, Canon pun juga bisa, dan juga dilengkapi dengan jack RCA juga ya. Input A ini ya yang merah mengarah ke input A, yang B juga mengarah ke input B ya, dari inputnya. Untuk dari signalnya, nah ini pengaturan ini. Nomor 1 ada signal grounding, ini kanggo ground ya. Yang 2 ini signal plus, dan yang 3 signal min. Di sini ada pilihannya, misal 1,4 volt, 1 volt, 0,77 volt ya. Dan untuk di inputnya sendiri juga ada mode mono ya. Ini kalau di mono, kalau di bridge juga bisa. Nah, ini mode bridge dan juga stereo. Nah, jadi kalian nggak perlu repot-repot ya kalau ingin menggabungkan satu buah power amplifier ini menjadi stereo. Bahkan bisa dijadikan mono ya. Misal channel A yang dipakai atau channel B, dan juga bisa dipakai bridge. Bridge maksudnya dari dua buah input channel ya, digabung jadi satu ya, nantinya ini keluarannya jadi bridge di sini ya. Nah, si tenaganya lebih besar
kalau dibuat angkat speaker itu tenaganya lebih bertenaga ya. Cuman yang dipakai ya hanya ini. Dan outputnya ini menggunakan speakon ya, jack speakon, nah, log A, log B, dan ini pakai bending post namanya ini ya dulur, bending post ya, lebih mudah ya, pakai ini ya. Ini yang untuk channel A plus ya, yang channel B, yang channel A ini ya, min sama plusnya, ini juga yang channel B, min sama plusnya. Merah ini maksudnya apa lor, kok dijambung seperti bridge ini ya, ini digabung jadi satu ya, dua buah amplifier dan satu. Oke, terima kasih, itu tadi pembelian kedua kami ya dari kita channel power amplifier Bisplat RCA200. Silakan jika berminat bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Salam satu hobi, salam audio.